Sanis. Sanis. Sichuan itu provinsi yang ada di sana. Ada yang komen di YouTube tuh kelihatan. Ternyata ngupload sering-sering itu enggak masalah ya. Gua harus sering malah. Kalau kita kali pokoknya dolarnya banyak. Oh, kalau enggak ada yang nontonnya? Semakin harus upload ya. Semakin di itu ditayangin di tempat-tempat orang ya. Iya, ngerti-ngerti. Oh. Karena ada waktu upload di YouTube. Ngerti. Oh, itu kan cuma buat satu kalau enggak. Saya sering dipasarin di tempat-tempat beranda orang ya ceritanya. Kalau dipasarin di beranda orang itu sangatlah beruntung. Karena kayaknya pasar nggak terlalu luas kayaknya. Cuman kita yang nyata kita kayaknya ya belum dipasarin kemana-mana ya menurutku ya. Karena penontonnya masih sedikit banget loh aku. Sama kalau nggak ada duit ada yang nonton. Mm-hmm, ya Allah. Cuma cukup main bro. Tapi sampean ini ya, kok bantu udah nggak bantuin nggak apa-apa, cuma bantuin bikin akun. Aku nggak bisa bikin, males. Aku tuh males orangnya. Aku tuh nggak suka mencoba hal baru, ngerti nggak? Mager, males gerak. Tapi yang editing segala bidang aku, dia bantuin ngesut aja jarang banget. Kalau aku lagi masak di rumah gitu ya, ada dia gitu, terus bantuin aja dia kadang males. Kalau udah capek. Kan dia lebih capek dari aku kan nggak seberapa itunya. Ya. Kalau bikin nanti foto-foto itu dia ya. Dia semuanya. Itu menu 3 buku itu dia. Jadi tiap tahun tuh ganti menu waktu di restoran yang Namsong itu loh. Yang laut itu ya. Yang apa makan rilisan makan. Iya, Jepang itu. Jadi semua nanti dia yang bikin semua menu. Nanti ada fotografer khusus datang ke restoran dipoto untuk masukin buku untuk dicetak itu dia semuanya tapi beh oh jadi kamu pongga pongtaga kan kongoi panggungan panggungan di Yogyak di Jawa sát nhập và thế sát nhập và thế pháp biệt một phần là nhất định thế nào phần công nhận này có trăm đôi này còn những cái còn số ít không những cái đưa ra biết đấy lý do mới thật aku mau pulang juga di Indonesia sendiri nggak boleh sama dia nggak pulang harus nungguin dia nggak boleh belum ada libur. Maaf ya, lagian dia dulunya mau ngapain sih? Ya, sampai bapak ibu aku udah meninggal. Adanya kakak kandung, emang gue mau tidur sama dia, dia udah punya suami. Aku gak berani tidur sendiri. Namanya saudara itu sama suami itu lain. Aku lain lah, ngerti gak? Kalau dia udah nikah sama adiknya itu beda. Beda banget kan? Dekat itu kalau akurnya udah lain lah, dia tuh udah fokus sama keluarga dia. Keluarga berdua. Itu emang beda kan sama rasanya, makanya kenapa gak pulang-pulang ngapain kok pulang juga buang duit banyak ya gak? Enggak kalau aku sih, aku udah gak pengen nginep ya. Tetap aku meninggal, ini meninggal aku udah merinding duluan. Gua mau di Indonesia mau ngapain, gua tidur sendiri stres. Kalau gak sama dia gak boleh, dia tuh gak bakal bolehin aku. Ngeri. Wah, Edoli tadi guys. Baik, saya ingin kok lawan. Wah, gak minang ya. Lawan gak minang aja. Mau kok kebun satulah. Tuh, makan. Enak banget ini enak. Nah, diam ya. Enak. Potongin kok kosik lah. Pulang Indonesia tuh ngebuangin duit banyak. Daripada buat pulang mending ditabung, beneran. Kecuali kalau mau ketemu orang tua, enggak apa-apa. Sekarang tuh banyak. Soalnya apa? Tunggu di sana. Segini. Cocokin aja segini. Boleh ya? Mau kemana? Boleh ya? Kau happy nah? Hah? Oh, buang. Wah. Ya.
Ya, mie bal ya. Buat ulang mundar mandirnya tuh PP tuh banyak. Kebanyakan teman-teman aku yang udah mereka pulang tuh pada nyesel. Iya, saya enggak nyesel. Sekarang dengar ceritanya, enggak usah cerita lagi ya, bodoh. Aku udah cepat. Nyesel beneran enggak? Aku aja enggak kepingin, jujur. Suka. Nah, pelan-pelan aja, nanti aja sampai makan. Kok apa enggak ganti minyak? Ini mbak lupa pakai kontolnya. Ini tegur. Gak enak, gak ada sambelnya kurang pedes. Apa ketan sambel? Asu, tangan gua kena minyak. Ini sini tangan. Gak bisa juga. Nhôm không bên giờ. Chị cha. Mỹ quả ô lại nổ rồi. Ừ. Ừ. Đây là cái gì? Áo cái gì sao cái này được mà. Ini? Đấy. Ini tapi mau bikin judulnya apa kalau mau nyari? Judulnya apa ya? Enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Hotu, hotu. Ini kok hai cooker hotu. Oh. Bất giác, nó sẽ hạ chạy không biết. Có khi tránh. Có khi tránh đâu ạ. Có khi tránh đâu bất ngờ. Để cho mấy cái tài vậy. Cho chịp con chàng ở đi. Chắc gì mày dùng bò ở đây là thiếu ở đây. Thế mà, bố gạo đàn đường. Để mang cái mình bao. Phá thân chẳng này chính là mẹ. Phá thân chẳng. Mà té bất thả hồi áo lên. Thì lắm. Mình bao. Phá thân chẳng. Mình bao. Cái cắt chỗ chắc bên ngọt thầy á. Đây phải miếng phải hay cây đàn hay luôn. Cây đàn hay bảo hả? Phải cây đàn nó cứ tắm rồi cháu, cháu đi mà. Cái gì vậy? Cái gọi mà phản. Có gì đấy, phải thân lên sạch. Chưa phải chính sạch cơm lắm. Ok, hô kìa là hô thèm. Phải hô đó, hô đó dầu. Sao dầu? Mai. Mình cốc, cốc kính nó đi ôi rồi. Jadi aku sambil ngantuk-ngantuk di bis tuh aku sambil makan tak. Itu banget tuh sambil buat buat sini cabai. Cabai usaha banget loh apa cabai. Cabai mentah-mentah itu di Lotus dulu. Sampai sekarang? Enggak cabai. Nggak guys. Makan sambil ngobrol. Cukup apa ya? Dinyalain TV masih? Dinyalain TV masih? Apa pemiliknya apa itu? Ada di sini tuh? Ini mil. Oh. Mil kali ya, pakai lo koi. Pakai dan, sini kok. Ini, oh lo. Gorengnya, mesti minyaknya banyak. Dua minyak banget. Banyak banget. Kebun tadi pun, bermin tau. Oh, itu yang. Okay, cukup bapak lah. Dapat beli di sini. Dapat beli apa? Kamu tahu di mana? Oke lah. Gaya makan kemayu, gaya makan anggun. Ayo, gaya makan anggun yuk. Ayo. Ayo. Kurang gila, ayo gaya makan anggun. Sangat cantik. Eh, gaya makan anggun begini. Kamu finish ya? Finish. Ini koi. Aku yang sakit. Oh, saya ini koi. Aku sudah lihat minggu lalu. Ini lah enak. Aku sempat ini ada perdilan malaknya tuh. Hah? Malak sama? Malak. Ada biji-biji malak. Bisa makan?
gua ambil ah pakai sendok. Wow. Yang share itu dia hanya apa? Tidak asli toh? Hanya itu file gua. Oh. Wow, ini ada biji-biji malak lo guys toh. Oh. Biji malak petis lo. Oh enak suka. Bisa. Makan deh. Wow, ini biji malaknya banyak banget. Hari ini tuh aku gak ada rencana untuk libur. Kemana-mana paling nanti buat belanja doang, belanja sayur, pulang, masak makan gitu. Tadi rencananya lagi malas. Bangun aja jam 11:30 aku. Aku masih merem. Malas banget. Di luar panas. Ini ditaruh di situ malam nih. Hah? Hah? Coba mencari jam arah. Gak tau. Gak diambil ini. Gak bilang gak suka dikuain. Kurang gila. Gak cocok. Gak mau. Pengantin. Itu yang namain kan orang kita, air terjun pengantin. Nanti aku punya videonya. Itu yang namain kan orang kita, air terjun pengantin. Jujur ya guys, ini berminyak banget tapi nikmat ya. Semua berminyak guys. Karena makanan itu kok banyak minyaknya gak takut ya. Tapi orangnya kok langsung langsung ya. Ya. Kenapa ya? Padahal dari makanannya aja guys. Tapi kan kan lemak terus pedes kan dibakar. Oh iya, bener kalah. Kalah ya, walah. Coba makan kayak gini, gak pedes dan lemak semua. Oh, pagi hawak lah. Lepen, lepen. Lepen, lepen. Ini cecenya bang tau. Tapi bang tau. Nolong dua temannya itu. Ya Allah, yang kau pengyopong to ya? Mungkin ngelangin dia. Ya, high form itu harus bantu orang. Ya Allah. Kamu nggak dalam ya? Dalam banget. Terus kenapa nekat berenang? Jatuh. Kalau yang nggak bisa berenang, tolonglah mau satu tempat kayak gitu. Mana? Di kau. Sambil saya match lah. Jangan pakai sisa tu saya lagi loh. Ya Allah, amho. Lebih before gila. Lebih before loyal. Lebih before set mana? Lebih before set mana? Mai pakai sisa. Bermiak banget ya guys. Pakai sisa no. Ya Allah, apa mau yau yang saya masak? Gak usah kesana lah, santan juga. Gak macam-macam deh. Ngeri. Kalau orang gak bisa berenang, jangan deh nekat. Kalau orang ini gak dipanis. Every year. Kasih ya, Libanis. Serem, aku merintih. Hey, last 6 months ya, hai. Pagi sekarang. Situ ayam kan kakak yang kamu suka, kakak kotok ya? Orang tuh kayak menantang takdir gitu loh, ngerti gak? Kalau udah ikut tempat bahaya tuh gak usah coba-coba. Ada cece itu yang lagi dibully. Dia pakai yang lagi sebutin yang lagi langsung. Lekat ya? Dari tempat ini. Kalau udah tahu gak bisa berenang tuh gak usah coba-coba. Apalagi udah menelan korban itu sama aja kayak mengantarkan nyawa sendiri ke sono. Itu kan udah ada warningnya gitu loh. Itu gak boleh, ada garis merah gak boleh buat berenang. Kalau udah gak boleh, garis merah udah jelas gak boleh itu kan bahaya. Ya itu salah sendiri, kayak mengantar takdirnya sendiri ya enggak? Kalau aku jujur kalau udah kayak gitu aku ngeri, aku apalagi aku gak bisa berenang, aku orangnya gak melekat. Aku takut mati, hidup sekali, gak ada nyawa gantinya. Iya gak? Jujur aku. Aku kan udah kapok dulu di Cilacap. Nyawa 9 aja mati. Mati loh. Aku kan dulu di Cilacap kan ada mau tenggelam di Pengandaran itu ya. Bukan Pengandaran lah, Parang Kritis atau apa itu kan aku kena ombak. Aku tuh ombaknya tuh udah menyeret aku jauh. Ya Allah, kutuyan loh. Gitu, jadi untuk teman-teman semua aku peringatkan jangan ya jangan enggak usah deh. Aku hanya potong loh. Hanya habis mentanya cepat sama lo. Iya oke itu takdir kalau aku ngerti itu takdir tapi kalau aku enggak kesana juga enggak akan mati kan. Udah tahu bahaya enggak kesana lo lah. Ini bohong lah gue punya. Alah bilang aja sudah takdir. Oke udah takdir kalau coba kalau kita enggak kesana suatu ini bisa diubah tuh hati-hati. Kecuali takdir itu mengubah takdir. Ya mengubah takdir. Enggak. Tapi kalau takdir jodoh, kematian tentunya memang udah takdir sih.